Pernah nggak kalian ngebayangin gimana rasanya jadi orang Indonesia ketika hidup pada awal masa kemerdekaan? Pastinya kita akan merasa lega yang luar biasa ya, karena sudah 3 abad lebih negara kita terjajah. Sekarang coba kalian bayangin, kalau ada kekuatan asing yang ingin merenggut kebahagiaan tersebut dan akan melakukan apapun agar kemerdekaan yang kita rasakan bisa direnggut kembali. Pastinya nggak terima dong, dan mungkin bakal was-was mengantisipasi langkah licik yang dipersiapkan lawan kita. Well, perasaan itulah yang dirasain sejumlah penduduk Indonesia selama beberapa tahun setelah negara kita merdeka pada tahun 1945. Alih-alih menikmati kemerdekaan, beberapa kota di Indonesia pada saat itu diteror dengan ancaman sebuah agensi intelijen asal Belanda bernama Nevis. Yang membuat Nevis begitu menakutkan adalah mereka mampu menarik dukungan pribumi Indonesia. Bahkan mantan Menteri Penerangan sekaligus orang terdekat mantan Presiden Soeharto, Ali Murtopo, juga pernah dituduh sebagai anggota Nevis. Wih, ngeri ya. Lalu bagaimana sejarah dan kiprah Nevis di Indonesia? Inilah risalah Nevis dan upaya terakhir Belanda. Nevis sebenarnya didirikan beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya pada tahun 1942, setelah wilayah kekuasaan Hindia Belanda direnggut oleh Jepang. Kala itu, para pejabat Belanda yang terpaksa mengungsi ke Australia berkumpul dan membangun Nevis di bawah instruksi Komandan Pasukan Timur Belanda, Konrad Helfrich. Yap, sederhananya latar belakang pembentukan Nevis adalah untuk mempertahankan kepentingan Belanda yang belum selesai atas daerah jajahannya. Dengan kata lain, Belanda ingin merebut kembali Indonesia dari tangan Jepang melalui operasi intelijen. Metode intelijen yang digunakan Nevis ini cukup sederhana, yaitu menggalang informasi dan mengumpulkan orang-orang Indonesia yang pro terhadap pemerintah Belanda. Karena itu, tidak jarang anggota-anggota Nevis adalah orang Indonesia yang berlatar pedagang dan pejabat, karena sebelumnya mereka memiliki hidup yang cenderung bahagia di bawah pemerintahan Belanda. Sementara itu, di mata Nevis dan Belanda, dengan melakukan metode perekrutan seperti ini, mereka bisa menjatuhkan dua musuh sekaligus, yakni pasukan imperial Jepang sebagai negara penjajah dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Menariknya, upaya Nevis dalam menunggangi kembali Indonesia tidak berhenti setelah negara kita merdeka. Jenderal Abdul Haris Nasution pernah bercerita bahwa para agen intelijen Belanda justru memanfaatkan masalah-masalah internal Indonesia untuk memecah belah persatuan yang kala itu masih rapuh. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 1945, muncul narasi di masyarakat yang membenturkan makna kemerdekaan antara para keturunan pribumi dengan orang-orang keturunan Tionghoa. Permainan narasi ini juga terjadi pada beberapa etnis lokal, contohnya seperti orang-orang Minahasa Manado dan Maluku Ambon yang pada saat itu kerap dipandang sebagai etnis yang paling setia pada pemerintah Belanda. Untungnya permainan narasi adu domba intelijen Belanda pada saat itu bisa tertahan oleh semangat awal kemerdekaan Indonesia, sehingga tidak berdampak signifikan. Menariknya, sosok Ali Murtopo dipercaya pernah terlibat dalam pusaran intelijen Belanda ini. Jenderal Sumitro dalam autobiografinya menyebutkan bahwa Murtopo pernah hendak dibunuh oleh Komandan Hizbullah di daerah Tegal ketika awal-awal Belanda mulai meninggalkan Indonesia. Kala itu, menurut cerita yang didengar Sumitro, berdesus kabar bahwa Murtopo adalah bekas tentara Angkatan Laut Belanda yang kemudian juga masuk dalam jajaran Nevis. Akan tetapi, Komandan Hizbullah pada saat itu menghentikan dorongan bawahannya untuk membunuh Murtopo dengan alasan Murtopo akan lebih berguna jika digunakan sebagai agen ganda. Entah benar atau tidak kabar itu, yang jelas cerita ini baru dihembuskan oleh orang-orang yang pernah dekat dengan Murtopo setelah mantan Menteri Penerangan itu meninggal pada tahun 1984. Well, kita tidak akan tahu secara pasti kebenaran tentang kisah ini. Tapi bukankah itu yang membuat pembahasan tentang dunia intelijen selalu menarik? Apalagi yang kita bicarakan adalah sosok sekaliber Ali Murtopo, yang notabene adalah sosok kunci di balik kekuasaan Presiden Soeharto, setidaknya di awal-awal Orde Baru berkuasa.
Adapun operasi Nevis itu sendiri disebut berakhir di tahun 1948 ketika gerakan ini dilebur ke dalam MIFID yang merupakan lembaga intelijen militer Belanda. Anyway, itulah cerita tentang Nevis, badan intelijen misterius Belanda yang pernah hendak menjajah kita untuk kedua kalinya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah lembaga intelijen dari negara seperti Belanda masih punya operasi rahasia di Indonesia hari-hari ini? Berikan pendapatmu.